lagi. Pertama kali ini atas Demis dan Bermain itu jatuh. Begitu. Ada Lemki Yoi, pemain yang berasal dari Jepang juga kali ini yang diturunkan kembali. Ini dia laga yang tersaji tentunya di sore hari ini. Pertama kali ini ada itu pancar biru masih boleh dengan sempurna kali ini. Namun terjadi sebuah ancaman bagi para pemain pancar biru kali ini menuju ke tengah. Lagi-lagi pancar biru menguasai bola dengan sempurna yang ditujukan kepada ada Lenki Yem. Cukup baik kali ini memberikan sebuah umpan cantik kepada pemain nomor punggung 12 seringnya tentunya ada Karim. Namun kembali sedikit salah pengertian cukup bermain pancar biru. Namun apa yang terjadi kali ini sebuah itu tendangan yang luar biasa masih dikuasai tentunya kali ini pemain nomor 8 ada Dalmis tadinya. Namun lagi-lagi acak-acak luar biasa kita saksikan tentunya kepada Rozi Komkom. Namun cukup berbahaya kembali otak atik bola saja dan menuju jatuh pertahanan dari Muda Harapan. Lagi-lagi berbahaya dan cukup baik atrasi yang diberikan. Namun kali ini berbahaya gol. Masih terjadi kali ini sebuah serangan dari Panzer Biru melancar kali ini masih terjadi kita saksikan tentunya ada Ahok Yawi. Lagi-lagi luar biasa kita saksikan tentunya ada Aca Alparaco berbahaya tentunya kali ini menuju jantung pertahanan dari Muda Harapan. Aca-aca kali ini dan Aca-aca kali ini luar biasa tadinya berhasil melalui sendulan pemain pancar biru kali ini berhasil mencetak gol pertama kali ini tentunya kepada Johnny Junior kali ini melalui sendulan tadinya umpan cantik yang diberikan oleh pemain dari pancar biru menghasilkan sebuah sendulan menghasilkan angka poin itu skor sementara 1-0 keunggulan dari pancar biru Malaca. Masih kali ini tentunya poin sementara itu Panzer Biru FC melancar menguasai bola dengan sempurna tentunya tadinya membangun sebuah serangan. Ada Johnny Junior tadinya menghasilkan sebuah sundulan menghasilkan kali ini. Kita saksikan tentunya ada Lenki Yoi pemain yang berasal dari Jepang juga kali ini yang diturunkan kembali. Ada Bang, mana ya Bang? Itu sebagai pencetak gol ada mereka tadi kan masukkan sebuah serangan kembali untuk Panzer Biru yang ditujukan kepada pemain nomor 10 ada Johnny Junior. Namun sayang sekali upaya terakhir cepat dari Johnny tadi kan yang ditujukan kepada ada Ahok Buai. Namun terjadi kali ini sebuah serangan dari Muda Harapan sebagai kapten. Sangat-sangat tadinya sebuah peluang yang dimiliki. Namun kembali kali ini Lenki Yoi mencoba kembali membawa sebuah serangan cukup berbahaya tentunya kali ini berbahaya. Lagi-lagi sebuah serangan yang cukup baik kita saksikan terjadi sebuah duel. Kembali kita saksikan melalui duel yang cukup baik tentunya kepada Marco tadinya menghasilkan sebuah serangan untuk tim itu Muda Harapan ke depan. Namun sekali ada back tentunya kali ini ada Jidan. Lagi-lagi kali ini masuklah sebuah serangan Muda Harapan kembali mencoba memboldak. Kali ini masuklah sebuah lempar ke dalam Panzer Biru kembali kali ini kita saksikan umpan cantik di permainan. Luar biasa tadinya masih keberuntungan tentunya yaitu bagi tim kesebelasan Muda Harapan FC Panzer Biru. Kali ini masih Panzer Biru kali ini kita saksikan ada Lenki Yoi. Lagi-lagi Lenki Yoi mencoba kembali otak-atik pemain yang berasal dari
Itu Jepang juga kali ini tentunya. Lagi-lagi otak-atik bola sudah yang mencoba kembali namun sayang-sayang sedikit umpan yang melebar. Jangan fire. Kita saksikan. Lagi-lagi tentunya kali ini cukup berbahaya. Dan berbahaya tentunya kali ini. Umpan dari Modara padat. Sayang sekali tadinya. Wasit kita cek pemain sip. Ia kali ini dari tim kesebelasan muda Eropa. Keluar nomor punggul 13 Mas Gita. Dan masuk nomor punggung 2 Separudi. Ia keluar nomor punggung 13 Mas Gita. Nomor punggung 8 ada Dalmis. Lagi-lagi tentunya kali ini. Yaitu ada Ahok Kiwai. Namun kembali kali ini Ahok Kiwai mencoba namun sayang sekali. Umpannya kurang sempurna. Masuk ke sebuah lempar ke dalam. Terjadi sebuah sundulan demi sundulan. Mempunyai sebuah serangan tentunya dari sektor sisi kanan. Lagi-lagi pendek saja memberikan sebuah umpan ke belakang kembali. Yang dituju kepada Arsol. Namun kembali kali ini ada Yogi Pratama. Memberikan sebuah umpan ke sektor sisi kanan. Cukup baik tentunya kali ini. Sebuah serangan yang diberikan oleh tim kesebelasan. Dari Pasir Biru berbahaya tentunya Pasir Biru berbahaya. Lagi-lagi tertunda terjebak dengan offside. Strategi yang luar biasa dari tim. Ya kembali kali ini kita saksikan sebuah serangan kembali kali ini dari Kaiser Biru mencoba kembali dan sebuah tekanan yang cukup baik tadinya. Itu tentunya yang dituju. Ya kembali kali ini kita saksikan semua Kaiser Biru mencoba kembali menggoyang bola ke depan. Cukup baik kali ini. Namun kita saksikan mampukah memberikan sebuah umpan. Tentunya melalui sebuah tadinya. Namun kembali kali ini menghasilkan sebuah serangan dari tim Kaiser Biru. Namun sayang sekali tentunya. Lagi-lagi menghasilkan sebuah lempar ke dalam untuk tim Kaiser Biru. Kaiser Biru calling. Kita saksikan akan melaksanakan sebuah lempar ke dalam. Namun sayang sekali sedikit kesalahan melemparkan bola. Masukkan lemparan ulang ke dalam untuk tim Muda Harapan. Masih Muda Harapan kontar tentunya kali ini kita saksikan. Namun terjadi kali ini sebuah lemparan ke dalam kembali. Yaitu Pansir Biru yang dituju kepada pemain Ahok Kiwai. Namun sayang sekali masuk terjadi kali ini sebuah itu tendangan penjuru untuk tim kesebelasan dari Pansir Biru. Ini dia tentunya mampukah kali ini umpan cantik lagi-lagi kali ini sebuah itu pelanggaran tadinya dari tim kesebelasan Pansir Biru. Itu kita saksikan dalam lepas tadinya menghasilkan sebuah serangan untuk tim Pansir Biru. Masih Pansir Biru kali ini yang dituju kepada Yogi Pratama. Masih Yogi Pratama kali ini langsung menuju itu sektor sekarang kali ini yang dituju kepada Marco. Masih Marco kali ini terjadi semua dua yang luar biasa cukup baik. Namun sayang sekali masih outside tentunya yang dituju kepada Dalmis. Lagi-lagi pemain kali ini kita sekarang Dalmis kali ini ada lagi-lagi berhasil kali ini mencetak gol ketiga kali ini mendapatkan sebuah skor itu sementara itu 3-0 itu sebuah cetakan yang luar biasa dari tim kesebelasan yaitu Pansir Biru Ahok Kiwai kali ini. Ya mas kali ini kita saksikan tidak sebuah pelanggaran tadi bang. Yaitu sakit yang kita saksikan ada Gaston memberikan sebuah umpan ke depan. Namun kembali kali ini penguasaan bola yang cukup baik tentunya kali ini dari tim kesebelasan yaitu Pansir Biru FC mencoba kembali. Yaitu menuju jatuh pertahanan dari Muda itu ranking. Oh iya kali ini menghasilkan sebuah cetakan brilian. Kenapa kali ini variasi yang cukup baik kali ya. Namun apapun masih bisa terjadi tentunya kali ini kita saksikan. Untuk kami informasikan kepada seluruh para penonton kami. Jangan ada lupa jajan terlebih dahulu tentu ya. Jajan yang sebanyak-banyaknya. Karena kita lihat sekali ada kesebelasan tiket antara Muda Harapan yang berhadapan dengan Pansir Biru FC. Masih Pansir Biru FC kali ini kita saksikan. Sembilan kali ini serangan kepada Muda Harapan. Lagi-lagi kali ini yaitu Pansir Biru kita saksikan mencoba menggolong bola ke depan cukup baik dan luar biasa mentalitas yang cukup baik dari seorang itu tentunya penjaga gawang Muda Harapan kali ini pemain mahal kali ini ada Pansir Biru.
Iya, luar biasa saja baiknya saya lipat. Namun saya sedikit mengasih pengalaman bola dari tim pemenang acara saya. Lagi-lagi kali ini ada Aso Arai. Lagi-lagi Aso kali ini pemain keturunan dari Cepanes. Lagi-lagi Aso dan Aho. Ternyata kali ini masih luasan bola dari tim kesebelasan Pancer Biru. Lagi-lagi Pancer Biru terjadi sebuah duel yang luar biasa. Pengalaman bola yang cukup baik tentunya kali ini yang ditujukan pada pemain dari Medan Harapan. Masih muda harapan sekali ini. Kita sesuai memuji cari pertahanan dari tim kesebelasan Pancer Biru. Masih Pancer Biru kali ini ada Jody Junior. Memberikan kepada Dalmis, masih Dalmis kembali kali ini. Yang ditujukan kepada Lenki Oye. Lagi-lagi Lenki Oye, operatif bola kali ini Oye dan sedikit kesalahan dengan sebuah umpan yang ditujukan kepada ada Aca Alvaro. Namun saya sekali umpan yang diberikan oleh Aca Alvaro tadi yang kembali untuk tim kesebelasan Pancer Biru FC mencoba kembali. Namun saya sekali tertendang. Sang kapten dari Muda Harapan masih mampu mengamankan bola dengan sempurna. Musir Gaspar lagi-lagi berupaya kita sisihkan. Oh, cukup baik tentunya kali ini. Ada Ahok Iwai lagi-lagi. Ahok Iwai dan jajah terlebih dahulu tentunya. Dan kepada bapak-bapak ibu-ibu tentunya silakan berikan jajah terbaik tentunya. Masuk-masuklah sebuah lepak. Ia berakhir sudah. Pandangan Pancer Biru FC Malaca. Selamat menyaksikan. Ia tadinya Kasan langsung saja memberikan sebuah umpan ke belakang yang ditujukan kepada pemain nomor punggung Mada Ijau. Lagi-lagi kali ini Muda Harapan memberikan sebuah umpan cantik ke depan kali ini. Namun sedikit umpan melebar. Namun sayang sekali masih penguasaan bola dari tim Muda Harapan. Otak-atik bola sejenak. Kali ini penguasaan bola yang luar biasa kali ini. Namun terjadi sebuah itu serangan ulang kali ini kepada Ahok Iwai. Lagi-lagi Ahok Iwai kali ini. Namun terjadi kali ini tentunya kepada Johnny Junior. Masih kita susikan tentunya Lemki Oye. Sedikit kesalahan memberikan sebuah umpan. Tadinya umpan yang terlalu melebar. Penguasaan bola tentunya kepada Muda Harapan. Terjadi sebuah duel yang luar biasa kali ini. Masih Ahok Iwai tadinya. Lagi-lagi kali ini penguasaan bola yang cukup baik kali ini kepada ada Aca Alvaro. Memberikan sebuah umpan yang cukup baik kepada Johnny Junior. Namun kembali kali ini cukup berbahaya kita susikan. Dan sayang sekali kali ini bola kita telah meninggalkan lapangan. Masukkan sebuah lempar ke dalam untuk tim Muda Harapan FC Sungai Raya kali ini. Muda Harapan Sungai Raya Muda kali ini akan melaksanakan sebuah lempar ke dalam. Ancang-ancang kali ini. Muda Harapan langsung saja memberikan sebuah umpan. Ada sedikit salah. Memberikan lagi-lagi kali ini. Sedikit kesalahan tentunya menghasilkan sebuah serangan. Yang dicuri kepada ada Dalmis salinya. Cukup berbahaya kali ini. Namun kembali diamankan oleh para pemain. Tim kesebelasan dari Muda Harapan. Yang dicuri kepada pemain ada Pazri tadi yang memberikan sebuah umpan yang kurang sempurna. Namun terjadi sebuah duel kembali melalui sundulan. Masih Pazri on file Dalmis. Kali ini memberikan sebuah umpan ke sektor sisi kanan. Cukup baik kali ini. Namun sayang sekali. Masih on file tentunya. Sehingga yang cukup baik kali ini. Namun sayang sekali terjadi sebuah duel yang luar biasa. Namun sedikit kesalahan memberikan sebuah umpan yang ditujukan kepada sang kapten ada Mr. Gaston. Berbahaya dan gol. Luar biasa tadi dia sebuah tendangan dari seorang Gaston. Namun sedikit kesalahan menghasilkan kali ini sebuah pengamanan yang cukup baik dari tim kesebelasan Pancer Biru. Lagi-lagi Pancer Biru cukup baik namun dia terjebak dengan offside. Cukup baik tentunya kali ini. Sebuah jebakan dari tim Muda Harapan FC. Lagi-lagi menghasilkan sebuah tendangan bebas. Muda Harapan FC kali ini membangun sebuah serangan. Melalui sebulan tadinya Rizal yang dituju. Namun Dalmis kembali kali ini menguasai bola dengan sempurna. Yang dituju kepada Rozi Komkom. Lagi-lagi kali ini Dalmis. Cukup baik kali ini Dalmis. Dan terlalu lambat tadinya. Sebuah umpan kepada Ahok Iwai. Namun terjadi kali ini sebuah itu lemparan kebalan tentunya untuk tim kesebelasan Pancer Biru FC. Penguasaan bola yang luar biasa yang ditujukan pada tentunya kali ini Zadu Junior. Oh, berupaya kita susah. Lagi-lagi dan luar biasa berupaya. Gol. Lagi-lagi sebuah tendangan Kroasia cukup baik. Namun sayang sekali masih sangat tipis sekali alias sotik lagi. Di atas Mr. Kawan dari tim kesebelasan Muda Harapan. Namun kembali kali ini menghasilkan sebuah lemparan ke dalam.
Zidane kali ini memberikan sebuah umpan tentunya kepada Ahok Kiwai. Masih kali ini terjadi sebuah duel. Tentunya kali ini ada Dalmis. Lagi-lagi Dalmis cukup baik kali ini. Langsung saja tentunya menuju jatuh pertahanan dari Muda Harapan. Namun terjadi sebuah duel kita sustenter. Oh, Borbaya tentunya tidak sebuah pelanggar kali ini. Terjadi sebuah otak-atik bola sejarah kali ini. Ahok Kiwai, Borbaya tentunya dan shooting cedar. Masih terjadi sedikit lagi di atas mister gawang dari Muda Harapan. Kembali kali ini tentunya itu ada Yogi Pratama. Terjadi sebuah duel yang cukup baik. Lagi-lagi kali ini Muda Harapan. Namun kali ini terjadi sebuah kesalahan tentunya. Sebuah pelanggaran dari tim Muda Harapan FC. Menghasilkan sebuah tendangan bebas tentunya untuk tim Panzer Biru FC. Kali ini peluang yang cukup baik untuk tim kesebelasan Panzer Biru FC kali ini. Mampu tanpa bobol pertahanan dari Muda Harapan FC kali ini. Kembali kita saksikan siapakah dia yang akan melaksanakan sebuah tendangan. Ada Yogi Pratama kali ini atau Dalmis dan oh Borbaya itu jatuh. Yogi Pratama kali ini atau Dalmis dan oh Borbaya itu jatuh. Begitu cantik tadinya sebuah tendangan dari pemain nomor 28 kali ini ada Dalmis. Masukkan sebuah angka poin sementara tentunya itu skor 5-0. Masih kali ini tentunya skor sementara. Apapun masih bisa terjadi kali ini. Masih terjadi di mana keunggulan dari tim kesebelasan Panzer Biru FC kali ini. Kita saksikan kali ini itu sang kapten kembali Mr. Gaston akan membagi bola tentunya ke belakang. Namun sayang sekali lagi-lagi pengamanan bola yang luar biasa berhasil sebuah serangan. Namun kembali kali ini kita saksikan terjadi kita saksikan tentunya sebuah lempar ke dalam untuk tim kesebelasan Muda Harapan. Kali ini membagi sebuah serangan ada di sana tentunya Ahok Kiwai. Lagi-lagi kali ini sebuah jebakan yang cukup baik dari Muda Harapan. Terjebak dengan offside. Ya kembali kami informasikan kepada seluruh para penonton kami bahwa laga pertandingan besok sore tentunya jangan Anda lewatkan. Itu antara Persikora Kota Raja Raya Utara yang berhadapan dengan Marapat Mapat Tunggul. Untuk itu kami informasikan kepada seluruh para penonton kami tentunya laga yang akan tersaji besok sore antara Persikora Kota Raja Raya Utara yang berhadapan dengan Marapat Mapat Tunggul. Tempat parkir yang telah disediakan oleh panitia karena nanti tidak tertutup kemungkinan itu sepeda motor Anda rusak ataupun hilang karena panitia tidak akan bertanggung jawab nantinya apabila sepeda motor Anda. Masih Muda Harapan kali ini akan melaksanakan sebuah tendangan bebas menuju jatuh pertahanan dari tim Panzer Biru FC. Mencoba kembali membangun sebuah serangan namun ditunjang kali ini pemain belakang dari Panzer Biru FC kali ini ada Zidane yang dituju kali ini memberikan sebuah umpan kepada Ahok Kiwai. Namun terjadi sebuah serangan yang luar biasa menuju jatuh pertahanan dari tim kesebelasan yaitu Panzer Biru FC. Lagi-lagi kali ini Yogi Pratama. Namun saya sekali masukkan sebuah serangan. Namun lagi-lagi tertinggal kali ini. Yaitu tim kesebelasan. Menghasilkan sebuah lempar ke dalam untuk tim kesebelasan Muda Harapan FC. Masih Muda Harapan FC kali ini. Itu dia pemain yang baru dimasukkan tadinya. Itu pemain muda berbakat kali ini. Ada Rizal. Menghasilkan sebuah lempar ke dalam. Cukup baik yang dituju kepada Roy. Masih Roy terjadi sebuah duel kali ini. Lagi-lagi tertinggal kali ini. Tentunya kita saksikan ada Yogi Pratama memberikan sebuah umpan. Namun kali ini ada di sana kita saksikan sebuah serangan. Namun pertahanan yang begitu baik dari Panzer Biru FC memberikan sebuah serangan yang cukup baik kali ini. Tentunya cukup berbahaya kita saksikan tentunya. Lalu tunjuk kepada ada Johnny Junior memberikan sebuah umpan. Namun sayang sekali pengamanan bola dari tim kesebelasan. Itu Muda Harapan. Lagi-lagi Muda Harapan memberikan sebuah serangan ulang. Namun kembali ada di sana Dalmis. Masukkan sebuah serangan kembali kali ini. Terjadi duel Cina terinya kepada Gaston FC kali ini. Sebagai kapten dari Muda Harapan mencoba kembali membangun sebuah serangan Dalmis. Tentunya kali ini kita saksikan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk Gaston. Mr. Gaston kembali kali ini memberikan sebuah umpan cukup baik kali ini. Ada Eddie Gaston. Luar biasa kali ini. Namun sayang sekali mentalitas yang cukup baik dari seorang kiper kali ini. Kali ini ada Aca Alfaro menghasilkan sebuah yaitu tendangan bebas untuk tim Muda Harapan FC. Pemain Muda Harapan FC kali ini membangun sebuah serangan kali ini kepada sang kapten. Berbahaya dan go go go. Ayo ayo ayo.
lagi-lagi sebuah itu kesempatan yang cukup besar tentunya untuk tim muda harapan FC membobol pertahanan dari Panzer Biru FC. Namun keberuntungan yang cukup baik tentunya kepada Panzer Biru FC, masih mampu mengambilkan bola dengan sempurna. Masih terjadi kali ini sebuah serangan yang cukup baik, kali ini terjadi sebuah duel. Tentunya kita saksikan antara Panzer Biru FC, masih Panzer Biru FC kali ini yang ditunjuk kepada Yogi Pratama. Masih Yogi Pratama kali ini menguasai bola dengan sempurna, namun ada Roy di sana. Namun mohon tenang-tenang, yang berbahaya tentunya kali ini masih dalam kita saksikan dari Panzer Biru FC. Berbahaya tentunya sebuah keberuntungan dari tim kesebelasan muda harapan, hampir saja tentunya membobol pertahanan, namun sayang sekali tentunya masih keberuntungan untuk tim muda harapan. Masih muda harapan terjadi sebuah duel yang luar biasa tentunya kita saksikan lagi-lagi kali ini ala Lim Ki Oye. Cukup baik kali ini Dalmis, masih Dalmis lompat ke tengah, Hendi Wijan, sebuah duel yang luar biasa. Lagi-lagi kali ini tidak ada sih, hai sebuah itu yang cukup baik tadi, dan namun sayang sekali sangat tipis sekali tentunya kali ini dari Aca Alfaro tadi, dan sebuah tendangan yang cukup baik. Namun kali ini masih sedikit lagi terjadi sebuah duel kembali tentunya dari tim kesebelasan Panzer Biru FC. Namun kembali kita saksikan tentunya penguasaan bola yang luar biasa, namun terjadi kali ini menghasilkan sebuah lempar ke dalam untuk tim Panzer Biru FC. Kali ini Zidane pemain terbaik kali ini yang masih duduk di kelas 2 SMP langsung saja memberikan sebuah umpan semangat untuk Panzer Biru FC. Masih terjadi sebuah duel, namun lagi-lagi kali ini menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk tim Panzer Biru FC. Namun kembali menghasilkan sebuah serangan cukup berbahaya. Tenang. Lagi-lagi kali ini sebuah pelanggaran dari tim kesebelasan muda harapan, masukkan sebuah peluang yang cukup besar tentunya yang dimiliki oleh tim Panzer Biru FC. Akan mencoba kembali membobol pertahanan dari muda harapan. Mampukah membobol pertahanan dari muda harapan tentunya kali ini dari tim kesebelasan Panzer Biru FC? Akan mencoba, siapakah dia tentunya akan melaksanakan sebuah tendangan bebas. Kali ini kita saksikan itu nomor punggung 4 tentunya kali ini ada Arsenal. Ya tentunya kali ini Arsenal akan mencoba membobol pertahanan dari muda harapan. Ancang-ancang tentunya persepsi Arsenal akan melaksanakan sebuah tendangan kali ini tentunya kali ini. Kita saksikan Arsenal akan mencoba tentunya bersiap-siap untuk melaksanakan sebuah tendangan. Itu tentunya kepada muda harapan. Kali ini ada di sana Dasling akan mencoba bersiap-siap untuk menangkis sebuah tendangan dari tim kesebelasan Panzer Biru FC. Kali ini kita saksikan, ini dia Arsenal dari tim kesebelasan Panzer Biru FC. Tentunya kali ini ada Dalam Arsenal dan lagi-lagi kali ini masih terjadi sebuah kebobolan dari tim muda harapan tadi, dan melalui tendangan bebas dari Arsenal tadi, dan masih mampu tentunya membobol pertahanan dari muda harapan. Skor sementara itu 0-0. Cukup baik tadinya sebuah pengamanan yang luar biasa. Lagi-lagi tentunya menghasilkan sebuah serangan. Langsung saja sudah pertandingan begitu baik kali ini. Namun menghasilkan on fire Panzer Biru FC. Namun terjadi kali ini kita saksikan bangun sebuah serangan menuju ke depan yang ditujukan kepada pemain muda berbakat tentunya kali ini. Itu ada Ebi, masih Ebi kali ini menuju ke depan. Namun di sana sampai jaga gawang luar biasa ada Rekal. Dan bola yang luar biasa kali ini tentunya cukup baik. Itu ada Yogi Pratama, masih Yogi Pratama tentunya kita saksikan. Lagi-lagi cukup berbahaya kali ini beberapa serangan dari tim muda harapan tadinya. Kita saksikan kembali kali ini serangan ulang dari Panzer Biru FC. Namun pengamanan yang begitu ketat, yang begitu rapi dari muda harapan. Cukup baik tentunya kita saksikan lagi-lagi kembali kali ini membangun sebuah serangan Ahok Iwai. Apa yang terjadi kali ini? Terjadi sebuah pelanggaran teriak menghasilkan itu sebuah tendangan penalti. Ya, kami melaksanakan sebuah tendangan. Itu tentunya Johnny Junior kali ini akan melaksanakan sebuah tendangan. Acang-acang jadi Junior. Luar biasa tendangannya begitu.
dari tim Johnny Junior. Kesebelasan Panzer Biru. Kali ini masih terjadi sebuah tambah scoring, yaitu dengan skor 7-0. Ayo kembali kami informasikan kepada seluruh para penonton kami bahwa laga pertandingan besok sore yaitu antara Persikara Kota Raja Rau Utara yang berhadapan dengan Marapan Mapak Tubuh. Untuk itu silahkan kembali sana saudara kerabat dan juga pemilih Anda tentunya untuk menyaksikan laga pertandingan besok sore antara Persikara Kota Raja Rau Utara yang berhadapan dengan Marapan Mapak Tubuh. Kembali kali ini kita saksikan sebuah lepas ke dalam untuk tim yaitu Panzer Biru FC mencoba kembali ke luar biasa pertahanan kita baik dari tim kesebelasan Bunda Harapan. Namun kembali kali ini masih terjadi. Ya berakhir sudah tentunya pertandingan kita di babak yang kedua. Dan tentunya selamat kami ucapkan kepada Panzer Biru FC melaju ke babak selanjutnya. Dan terima kasih kepada Bunda Harapan FC tentunya. Ia telah bermain dengan semaksimal mungkin. Dan saya selaku komentator mewakili seluruh panitia yang bertugas. Apabila kalah mau hati. Dan juga sedikit menambah nama pemain kita bukan semata-mata mengintimidasi nama pemain, namun hanya sedikit menambah bumbu-bumbu pembicaraan kami tentunya supaya lebih enaknya kami menyampaikan jalannya pertandingan kita di sore hari ini. Dan tentunya saya selaku komentator mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Ya kembali tentunya kepada seluruh para penonton kami sebelum Anda pulang, apabila Anda takut lupa tentunya silakan Anda catat yaitu bahwa laga pertandingan besok sore antara Persikara Kota Raja Rau Utara yang berhadapan dengan Marapan Mapak Tunggul.